Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salam dan salam kepada Rasulnya. Kita mulai kuliah pagi ini tentang diagnostic basic characterization ya. Oke, okay. Ini sudah bisa terlihat. Terlihat dong. Ya, oke. Okay. Ya. Terima kasih pada Kelakar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang kuliah ini. Jadi kita tahu Werner Forssman merupakan pionir dari cath lab yang berhasil memasukkan kateter dari lengan kanannya yaitu vena brachialis, kemudian masuk ke vena cava superior, kemudian masuk ke right atrium. Jadi kemudian dia mendapat Nobel Prize winner ya. Tahun 50 mulai tahu tentang congenital heart disease dan kemudian adanya angio dan ditambah untuk mengcollect hemodynamic data. Nah, ini slide ini mungkin berpuluh-puluh kali Anda lihat dari kuliah saya bahwa dulu diagnostik itu di cath lab berjam-jam ya. Ini Kemudian obat lama. Enggak, Pertama ya. Obat lama dia. Keadaannya sulit. Kemudian hasilnya kurang baik ya. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang diagnostik itu ada di imaging laboratory. Imaging laboratory itu mulai dari echo, kemudian ada CT angio, ada MRI. Jadi diagnosis itu selesai sebelum di cath lab, kecuali memang kita butuh data-data yang nggak bisa kita ambil dari imaging laboratory. Nah, misalnya ada discrepancy antara klinik dan imaging data. Nah, itu kita harus lakukan namanya kateterisasi. Nah, kemudian dulu juga semua dikirim ke OK ya untuk tata laksananya. Tetapi sekarang kita ngerjakan itu di cath lab, EP study, EP lab. Kemudian juga tapi sebagian juga kita belum bisa 100% melakukan tata laksana dengan transcatheter ya, masih sebagian kita kirim ke bedah. Kenapa ini dilakukan? Ternyata mortality, morbidity, complexity menurun ya. Nah, untuk cost juga akhirnya overall cost-nya ini turun. Kenapa? Karena walaupun device-nya mahal, tapi kebutuhan untuk anestesi sedasi berat, kemudian sedasi dalam, kemudian butuhnya CPP, ICU, kurang ya, so overall cost-nya. Jadi ini data lama kita yaitu kateterisasi. Sekarang data barunya intervensi makin banyak ya. Kemudian kalau ini dibandingkan apa sih kerjaan kita? Ya ini data yang lama ya, kita sekarang kerjainnya ada ID stenting, RVOT stenting, ada intraatrial stenting. Jadi kalau ini kita lihat komparasi dari Boston General Hospital dengan kita, dia survival rate-nya 97%, ya, heart team-nya, surgeon-nya 8, pediatric kardiologis-nya ada 74 ya, kita cuma ya 10 ya, 10 juga nggak semua kerja di cath lab ya, cuma 8 kerja di cath lab. Ya.
Kalau ini kita bandingkan ya nggak jelek-jelek amat lah ya harapan kita. Nah, diagnostic catheterization mempunyai tiga major indication ya. Ya ini Anda harus ketahui satu, complete anatomic and hemodynamic information yang tidak bisa diambil dari non-invasive methods. Kemudian clinical signs and symptoms yang tidak konsisten dengan patient's diagnosis. Tadi yang saya sudah katakan ya. Kemudian clinical course dari pasien tidak maju sesuai yang di-expect. Ya. Nah, ini yang harus kamu camkan ya. Jadi kalau melakukan kateterisasi nggak boleh langsung tiba-tiba saya yang puncture ya, Dok ya. Nggak boleh ya. Jadi pertama itu harus planning the study, itu penting. Makanya kita kerjakan dulu pada ronde cat lab ya. Kenapa begitu? Karena kita harus tahu. Jadi pertama anamnesisnya, pemeriksaan fisik, lab study, antisipasi dari potential complication, pre-cath planning, juga anestesi. Ya. Nah, ini harus dikerjakan sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus tahu. Misalnya besok ini ada pasien TOF, saturasi 30%, ya. Dirawat di ICU, intubated, sudah dilakukan berikan sedasi, FiO 100%. Kita mau ceritanya mau RVO distending misalnya. Kita harus tahu HB-nya berapa? Oh, HB-nya 22. HB-nya 22. Kreatininnya 0,8. Kemudian ternyata dia pasiennya LI isomerism. Wah, kalau LI isomerism berarti besok ngerjainnya gimana? Oh, harus puncture-nya harus transjugular. Kemudian kateternya apa ya? Oh, kateternya kita harus siapin nih. Enaknya pakai JR guiding. Kalau nggak bisa pakai JR guiding, apa? Oh, mungkin pakai pakai left internal memory diagnostic catheter. Supaya curve-nya itu bagus. Wire-nya apa ya? Wire-nya yang jelas kita harus siapin wire 014. Habis itu kita harus siapin wire 35 yang soft hydrophilic wire. Kemudian kita harus tahu juga kreatinin 0,8 berarti kita bisa kontrasnya bebas. Kemudian kalau saturasi 30% berarti gimana nih strateginya? Wah, kita hati nih nanti kalau mas, crossing RV ke PA nanti bisa ARES dan sebagainya. Di satu sisi juga pasien misalnya post BCPS 15 tahun pada RA isomerism double outlet right ventricle dengan CAVS DPS. Jadi gimana nih planningnya? Planningnya pasiennya kita lihat dulu pemeriksaan fisiknya gimana. Oh, ada murmur nih di belakang nih. Oh, jangan-jangan ada mapcas. Berarti nanti tiket nih jangan-jangan ada kolateral. Apa nih? Planningnya, puncture-nya di mana? Oh, kalau post BCPS berarti puncture-nya di mana? Di vena jugularis interna kanan. Lihat dulu laporan operasinya, dia bilateral BCPS apa enggak? Kalau dia bilateral BCPS berarti dia bisa puncture-nya bisa kanan, bisa kiri, ya. Kalau terus sheet-nya nomor berapa? Tadi 15 tahun, 15 tahun, 40 kilo. Oh, berarti kita shift-nya bisa 5 frames, ya. Bisa kemudian 5 frames semua. Kateternya apa? Kita pakai MP Sideo dengan big tail. Terus persiapan untuk selektif mapcas grafik kita pakai apa? Pakai Jaskin Right. Jaskin Right-nya yang mana nih? Banyak nih Jaskin Right-nya, yang 3,5 atau 4. Baru ukurannya 3,5, 4 French atau 3,5, 5 French atau 4 French atau 4, 5 French. Nah, itu tuh harus tahu. Ya. Kemudian kontrasnya tadi lihat kreatinnya berapa? Kreatinnya kalau kreatinnya tiba-tiba 1,2 gitu. Wah, kalau kreatinnya 1,2 berarti sufrenal ya.
Suprena berarti kita hati-hati apa lakukan angiografinya. Contoh lain misalnya pasien aisris sekundum nih banyak nih di dewasa nih mau kateterisasi. Oh iya penyadapan gue penyadapan. Yang jangan gitu harus lihat dulu pasiennya tiba-tiba setengah duduk. Berarti gimana? Nggak bisa dikateterisasi ya. Harus dikeringin dulu. Oke, pasiennya PH nih. Oh, terus dari echo, biasa echo ya. Nggak jelas ya, biasa. Kalau udah dewasa, echo-nya hawar-hawar nggak jelas. Ya. Ya udah. Kemudian kita harus tahu planning-nya apa. Right heart and left heart catheterization. Lihat kreatininnya. Umurnya, tadi sekundum ISD-nya umurnya 45 tahun. Oh, nanti sekalian coronary angio misalnya. Ya, terus gimana nih ngerjainnya nih? Coro angio dulu apa kateterisasi dulu? Nah, itu harus tahu. Nah, karena kateterisasi itu tidak boleh diganggu-gugat, maka kontras sebaiknya tidak digunakan pada saat kateterisasi. Jadi pada saat right heart catheterization kalau bisa zero contrast. Makanya saya suka marah itu kok ngerjain vena innominata grafi ya. Nah, padahal pas dikasih grafi, dikasih kontras tuh hemodinamiknya berbeda. Nah, jadi jangan begitu. Kontras dikerjakan setelah semuanya dikerjakan, setelah hemodynamic assessment dikerjakan. Ya. Nah, kemudian premedikasi, sedasi, dan anestesi. Ya, kamu harus diskusi, ini mau pakai premedikasi apa enggak? Kalau selama perjalanan kateterisasi pasiennya kesakitan, boleh enggak? Ya, enggak boleh. Ya, nanti hemodinamiknya terganggu, sehingga measurement yang kita hitung. Kan? Nah ya, tadi setelah planning, anestesi, ya, kemudian vascular access. Nah, vascular access ini dari mana, Dek? Nah, ini kita mau dari transarterial atau transvena. Itu harus tahu ya, harus tahu. Nah, jadi kalau transarterial berarti left heart catheterization ya. Kalau ASD umur 20 tahun perlu left heart catheterization ya? Enggak usah, kita right heart catheterization. Ya, jadi harus tahu mana ini left heart catheterization versus right heart catheterization. Jangan langsung puncture-puncture aja, puncture-puncture. Saya puncture saya. Dok, saya kalau enggak cepat nih, nggak dapat bagian nih, fellow-nya banyak nih. Nah, jangan sembarangan aja kamu. Eh. Jadi, apa harus tahu nih, mau ngeket nih, jangan sembarangan aja, pangcar. Habis pangcar bingung, ngapain nih? Sheet-nya yang mana nih? Nah, nanti tanya sama Naman. Man, sheet-nya nomor man. Nggak boleh, harus tahu nih dokter nih. Jangan sembarangan aja. Ya. Lu tanya ya yang ngoldi ya. Nah, kemudian ini mau masuk ke mana nih? Femoral, jugular, subclavian. Jadi jangan, kita kan kalau kateterisasi koroner pakai radial kanan aja ya. Bisa nggak pakai vena vena kubiti atau vena radialis atau kita pakai vena subclavian atau vena axilla? Nah, kita harus tahu ya. Nah, prinsipnya itu tahu itu dari mana? Dari planning. Jadi kalau planningnya nggak betul ya nggak bisa ya. Jadi masalah kateterisasi ini bukan masalah yang simple ya.
ini bukan masalah cuma puncture ya. Nah, memang basic sebelum coronary catheterization sebenarnya harus mulai dari right heart catheterization, karena itu memang manuver-manuver kateternya jauh lebih sulit ya. Nah, ini femoral approach ya, kita udah tahu di sini ya. Ya, jangan salah tusuk ya. Jadi kita bilangnya NAV ya, NAV. V itu kita anggap vagina. Vagina itu kalau pasiennya cewek, vagina kan di tengah ya. Jadi yang paling dekat dengan pusat itu V, vena. Ya. Vena sebelah lateralnya arteri. Sebelah lateralnya lagi nerve. Jangan kamu tusuk nerve-nya, pasiennya bisa lompat langsung ya. Nah, ngecat yang betul ya. Pertama dicek pulsasinya. Pulsasinya itu menunjukkan adalah femoral artery. Nah, kalau mau tusuk vena berarti dia di sebelah medial, sedikit medial dari femoral artery itu. Kalau yang apa? Arteri pas di denyutan itu. Nah, di mana ditusuknya? Ditusuknya adalah di femoral triangle. Femoral triangle ini dibatasi oleh anterior superior cias, kemudian sartorius muscle, dan abductor longus muscle. Kamu jangan puncture di abdominal. Komplikasinya apa? Retroperitoneal bleeding. Ya, oke. Okay. Nah, ini kalau ada yang mau nanya, moderator nih, siapa moderatornya nih? Kivel ya. Ini boleh di stop kuliahnya ya, kalau ada yang mau tanya. Siapa ini yang dari Klakar nih bertugas? Susan atau siapa? Nah, ini ya. Jadi, nah, bagaimana caranya adalah, nah, after shaving and sterilizing, diinfiltrasi ya, disinfiltrasi, kemudian diidentifikasi, ya, arteri sama venanya ya, diraba, ya. Kemudian berapa? Nah, untuk dewasa adalah kira-kira 3 cm di bawah apa itu namanya? Ligamentum iliakanya ya. Nah, jadi 3 cm. Kalau anak ya kira-kira 1 cm bawah ya. Kemudian Schrödinger needle 30-45 derajat ya, itu pada dewasa. Pada anak lebih landai ya, misalnya hanya 20 derajat atau 25 derajat ya. Oke. Kemudian kita lihat dari cross sectional view ya, inguinal ligament ya tadi ya. Nah, ini tadi kira 3 cm ya. Oke, kemudian nah ini dipuncture. Nah, sampai keluar darah ya. Kalau keluar darah diapain? Masukin wire. Oke. Nah, kalau masukin wire, wire-nya jangan dimasukin terus. Wire-nya dipegang pakai kelingking ujungnya. Catat. Jadi nggak ada yang ninggalin wire lagi. Ngerti kamu semua? Paham? Tidak. Ya, dok. Awas. Oke.
Terus, nah, jarumnya ditarik, wire-nya ditinggal di situ, terus masuk sheet. Nih, lihat nih. Nah, masuk sheet. Nah, sebelum masuk, pastikan nih ujung wire-nya di luar. Jangan ujung wire-nya lu masukin. Ngerti? Nggak pakai lupa. Mau senior, junior, semua. Dengerin tuh, pasang kuping. Ya? Yang ujung wire-nya dipegang pakai kelingking. Ngerti? Siap, Dok. Nah, ini yang nyoret-nyoret slide gue siapa? Apos. Nah, habis itu keluarin introducer-nya ya, jadi sheet-nya ditinggalin ya. Nah, waktu ngeluarin introducer, wire-nya dikeluarin, catet. Oke. Okay? Enggak pakai lupa. Ya. Eh, sampai di sini ada yang mau nanya, habis itu di flash. Di flash pakai NaCl dan heparin. Habis itu ready buat kateterisasi. Sampai sini ada yang nanya enggak? Nih. Dok, izin Dok, ini proses Dok bantu jadi ya, ini Dok moderator Dok. Ini Dok, ada pertanyaan Dok dari Bang Apul Dok. Izin bertanya dokter, apakah wajib pada semua kasus untuk puncture arteri dan vena? Misal pada kasus dengan VSD besar nih Dok, apakah bisa hanya arteri atau vena saja? Misal karena sulit untuk puncture salah satunya Dok. Jadi kalau susah ya vena aja, karena kita bisa retrograde kanulasi dari VSD. Pakai metode kanulasi dari VSD, dari PA mundur ke RVOT, kemudian masuk ke LV lewat VSD, kemudian pakai wire hidrofilik 035 masuk ke AOA dan AOD. Sebenarnya bisa aja sih, semuanya bisa. Selama ada lubang kita bisa liwat gitu. Tapi lo bisa apa enggak? Sebaiknya ya kita lakukan standar kateterisasi ya, right heart catheterization dan left heart catheterization untuk VSD, PDA untuk menghitung flow ratio dan pari. Iya Dok, jadi bergantung pengalaman juga ya Dok. Iya, bukan pengalaman. Sebenarnya sih selama ada lubang bisa liwat gitu loh. Nah, cuman kan manuver itu kan dia kalau di dalam jantung itu nggak suka kalau ada orang masuk ke rumah kayak lo nih, ada orang asing masuk ke rumah diusir kan, sama kalau jantung ada barang diusir dengan cara apa, ekstra sisto atau VT supaya barangnya keluar. Gitu ya, jadi kalau ada barang di situ nggak senang. Jadi kalau misalnya kateter masuk ke ventrikel, kalau VT ya wajar, nggak apa-apa, cuman VT-nya jangan rusak. Oke. Okay. Oke, okay, makasih Dok. Silakan. Usah di follow up juga yang di YouTube ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Iya Dok. Siap Dok. Oke, okay, ya. Lanjut ya. Nah, ini tadi ya. Kita banyak akses, jadi enggak usah takut. Ya. Bonyok ini femoral arterinya. Dari mana nih? Atau bisa dari radial dewasa. Kalau venanya udah dipasang vena dalam semua nih dari ICU nih. Ah, kita bisa pakai jugular vein ya. Jadi enggak ada kata-kata putus asa ya. Jadi bisa ya. Nah, ini saya enggak ngajarin nih, dulu diajarin nih presiden kardiologi, tapi karena kata
Tuan Isman dan kawan-kawan di CVCU dikasihnya ke Velo. Ya, padahal dulu zaman gue ngerjain ya, kita skip aja ya. Nah, sekarang setelah merencanakan akses, kamu merencanakan kateter. Jadi kalau ditanya, "Woi, lo mau ngeket apa?" ASD, Bang. Kateternya apa? Yang kayak biasa. Yang kayak biasa gimana? Tergantung. Tergantung yang nol dia aja. Tergantung naman aja. Nggak boleh. Harus tahu kateternya apa yang bakal mau dipakai. Nih, gue kasih tahu ya. Kalau yang side hole itu enaknya buat angiographic injection. Ya. Kemudian kalau end hole itu hemodynamic measurement blood gas sampling contrast injection. Nah. Jadi udah tahu ya kateter yang sering dipakai apa? Nah, kalau right heart catheterization kita dulu senengnya pakai NIH. Cuman NIH ini sukar dikendalikan, jadi kita nggak suka. Jadi kita pakai multipurpose catheter. Sebenarnya paling aman NIH ya, karena dia less traumatic, cuman sukar dikendalikan. Kenapa? Karena dia nggak ada end hole-nya. Dia true side hole. Ya. Dia true side hole sehingga sukar dikendalikan. Nah, kalau yang end hole hati-hati. Kalau kita kasih contrast injection pakai mesin, wah bisa pecah jantungnya. Atau kita main maju-majuin pakai wire. Hati-hati ya. Jadi kita harus tahu kateter dan wire-nya ini harus tahu. Ya. Jadi kalau right heart catheterization ini contohnya pakai Berman catheter kalau di Moss Adams ya. Berman catheter ini enggak ada. Jadi kita pakai apa? Pakai MP side hole. Nah, nanti dibetulin nih slide-nya ya. Jadi pakai MP side hole. Ya. Itu di ruang 2 tuh banyak tuh yang hijau-hijau. Buat latihan boleh ya. Kalau ke lantai 7 tuh ada tuh ya. Kalau mau latihan pegang kateter ya. Jadi kalau megang kateter itu yang satu di dekat sheet tangannya, yang satu lagi di insersinya. Jadi jangan megang itu di dua tempat yang dekatan karena bisa kinking ya kateternya. Nah, pigtail catheter. Bentuknya kayak buntut babi. Coba saya nanya ke Susan, gimana masukin pigtail catheter? Gimana Susan? Oh, Susan nggak ada. Musa? Dibantu pakai itu dulu dok, wire dulu. Jadi kalau ini bulat begini masuk ke sheet nggak bisa. Nah, jadi dia kudu pakai wire, ya. Oke? Jangan ini bulat nih gimana cara masukinnya? Nah, masukin pakai wire. Ya. Important to have practical familiarity with the catheter and wire, ya. Nah, nih catheter and wires, ya. Direct catheter. Apa sih fungsinya wire ini adalah untuk ngelurusin kateter. Tadi Musa bilang ya, ngelurusin kateter. Stabilizing catheter. Kalau stiff wire. Misalnya nih, kamu kanulasi koroner kan, kudu pakai nggak engage-engage, nah itu pakai stiff wire. Atau mau taruh kateter di PA, pada RVOT stenting, pasiennya dewasa, kita pakai wire yang super stiff untuk
mengantarkan stentnya. Kemudian yang kedua, use to probe and enter vessel that difficult to access. Contoh kalau ostium single ostium koroner misalnya, atau MAPKAS, ya. Nah itu, atau mau masuk ke daerah yang sempit, atau untuk across the PFO. Oke, ada mau tanya lagi? Itu ada pertanyaan dok dari Dokter Faisal dok. Izin bertanya dokter, jika saat koro kita kebetulan tahu ada fistula besar dari koroner ke pulmonal, apakah tetap kita lakukan RHC sekalian walaupun sudah dilakukan koroniografi? Jadi ya, berhubungan dengan kontras tadi dok. Kamu nggak tahu kan? Jadi kalau melihat fistula koroner itu kan sebenarnya kalau maunya kecil ya nggak usah di right heart catheterization karena udah tahu pasti flow rasionya kurang dari 1,5 atau nggak jauh-jauh dari 1. Nggak usah. Tapi kalau fistulanya besar kan kita udah tahu dari echo. Kalau udah tahu dari echo ya jangan diangio dulu ya. Oke? Okay? Oke, makasih dok. Ini ada lagi dok dari Putri dok. Izin bertanya dokter bagaimana cara memilih ukuran sheet dan kateter dok, masih bingung dok, mungkin baru masuknya dok. Ya, kalau dewasa ya kita bisa pakai 5 French, 6 French, kalau pakai 4 French ya. Nanti-nanti gue kasih tahu, belum nyampe ya. Oke? Okay? Oke okay, dok. Nah, lagi? Lanjut ya. Dok. Ya. Nah, pediatric special case, cardiac tissue is thin, perforation at appendages, right ventricular outflow tract, left ventricular apex, and aortic valve. Bisa perforasi, nah, makanya kerja jangan sembarangan, ngerti? Ya, ini para fellow nih, Santi, mana Santi? Datang nggak nih? Hadir dok. Nah, dengerin loh. Ada, iya dok. Nah, jadi need catheter manipulation, jangan sembarangan aja ya. Ada appendage, ada outflow tract. Ya. Saya dulu pernah ngerjain ya waktu awal-awal saya revelo. Disuruh ngerjain TPM. Radit, kerjakan TPM ya. Ya udah. Bayi 3 kilo beratnya 3 kilo satu heart rate-nya 30. Wah, harus cepat-cepat nih. Biasa kalau kiriman dari konsulen kan kita enggak mikir lagi ya enggak. Everything pikirannya aman-aman aja ya. Apa yang terjadi? Itu pas kita puncture langsung masuk kateter ini kan bipolar kan? Tahu enggak apa? Itu venanya enggak masuk ke jantung. Langsung glosor terus masuk ke SVC. Apa tuh? Apa tuh Musa? Vena femoralis masuk ke SVC. Namanya apa, Musa? Oh, ini dok. Vena femoralis masuk ke SVC. Hah? Wah, Raptor, dok. Hah? Harus tanya Raptor. Chip kalau gitu. Chipnya Tio. Ada Tio? Apul aja deh, Apul. Ini, dok. Apa? LA isomerisnya, dok? Langsung interrupted ya dok maksudnya dok. Interrupted ICC. Oh. Gemeter nggak lo? Ya gemeter lah. Harusnya pasangnya dari mana? Dari vena jugularis. Tapi kan karena itu kecerobohannya dulu ya. Ya percaya aja. Kan disuruh bos, suruh pasang TPM. Jadi intinya semua, walaupun disuruh profesor kayak apa kayak, kamu sebelum kerja, ya lu echo lagi. Bener nggak itu diagnosisnya? Ngerti kamu semua? Nah, jangan kayak saya. Nah, itu karena susah manuvernya, ya terpaksa. Akhirnya kena. Bisa muter ke ventricle, tapi perforated. Nah, perforated-nya, alhamdulillah nggak kena tamponat, karena dia kena bipolar itu. Ketahuannya pas pasang PPM.
Nah, pas pasang PPM masih dicabut, tamponat di OKA, udah ditabaksak sama sergeantnya ya. Jadi saya kira ini penting ya teman-teman semua, PPDS kalau mau kerja nggak boleh sembarangan. Mulai dari diagnosis yang benar, jangan sembarangan aja. Saya. Giliran udah di dalam bingung. Kok PV-nya nggak ada nih? Katanya ASD doang. Ah, ternyata TAPVD. Nah lo. Ya. Nah, jangan sembarangan kerja, ya. Oke. Nah. Sampai sini ada yang tanya nggak? Belum ada lagi, Dok. Lanjut ya. Dulu, Dok. YouTube aman ya? YouTube aman juga, Dok. Oke. Teman-teman perawat yang dengar boleh ya nanya. Nah, hemodynamic data. Data akurasi affected by oksigenasi, ventilasi, heart rate, dan blood pressure. Ini yang mendasari semua harus dikerjakan pada keadaan basal. Jadi Anda kalau melakukan kateterisasi, tapi dia sambil anxiety itu apa? Gelisah, ya, ketakutan, nggak bisa. Makanya paling enak adalah dilakukan sedasi. Oh, kalau disedasi ini kok nanti ongkosnya gede ya? Assessment-nya benar. Nanti VCSH 80. VCSL 78. VCI 60. RV 30. Loh, kok bisa? Wah, bingung kan ngitung fluorasionnya nanti PA-nya 45. Gimana tuh? Kok bisa begitu? Oh, ternyata RV-nya didapat 1 jam setelah ambil sampel VCSH yang nggak bisa dihitung. Ngerti? Woi, PPDS. Jadi kalau lo lama-lama muter-muter di RA, masuk ke RV-nya 1 jam lagi, ya datanya expired. Ngerti kamu? Woi, PPDS. Ya, Dok. Ya, Dok. Jadi jangan, nah itu makanya kalau pilotnya bar 1, jangan ngerjain penyadapan, harus didampingi sama bar 4. Kalau bar 1, scrub nurse-nya bar 1 juga orang diklat. Ntar yang di luar, ya asistol lagi. Ya positif lah, trio asistol. Ya. Bahaya, nanti pasiennya pas dihitung, wah, pas konferensi bedah bingung kan ini mau bisa dioperasi apa enggak nih. Ya. Ya, nggak bisa dioperasi. Nggak bisa dioperasi. Ternyata dia bisa dioperasi loh. Nanti kalau di hari kemudian ditanya loh, pasien itu mati itu. Nah, salah nih. Nanti ditanya, gurunya siapa? Gue lagi. Kenal lah gue. Ngerti? Nah, diagnostic catheterization itu mulai dari assessment dari initial arterial pressure, venous filling pressure, dan measurement of O2 saturasi vena cava dan arteri femoral. Jadi, sebelum lo kerja, ya, pressure dipasang semua. Udah pangcer. Tekanan aortanya berapa? Belum dimasukin kateternya. Udah masukin kateter? Udah kateter ke kanan. Catat. Jadi ketika lu masukin pangcer, langsung masukin arteri, tekanan arteri, tekanan aorta dan tekanan di vena cava, saturasi ambil. Sekarang ini, kamu kateterisasi dewasa, umur
30 tahun dengan IC sekondum. Tekanan aortanya 50/30. Lanjut nggak kateterisasinya? Siapa nih yang di sini? Musa. Iya dong. Mau nggak kerjain? Serem dok. Hah? Kok serem? Kerjain apa enggak? Tunda mungkin dok. Tunda. Keluarin lagi ya. Oke. Okay. Lagi nih. Nih. Siapa yang mau jawab? Oh, atau distabilin dulu dok sekalian. Gimana caranya stabilin ya? Dikasih stabilizer. Ayo, siapa yang mau bantu? Uy. Nih, gua nggak bisa ngelihat orangnya nih. Kita buka deh satu-satu nih. Nih, Gina. Gimana? Pasien 30 tahun, mau loket nih ICC kondom, saturasinya, tekanan aortanya 50/30, gimana nih Gina? Pasti lagi balai ini. Siapa yang dengerin nih kuliah gua nih? Sista. Apul. Ya dok. Gimana menurut lo? Stabilkan dulu dok, naikin tensinya dok. Nah, iya, sepuluh. Naikin tensinya, di loading dulu ya. Ya oke. Okay. Jadi jangan langsung sembarangan aja langsung dikerjain, nggak boleh. Ya, contoh pasien TOF 9 tahun, berat badan 20 kilo, saturasi tensinya 70/40, oke lah ya. Saturasi aorta 15. Mana nih, Musa? Tadi apa dok? 70/40. Nah, saturasi 15%. Jangan lukat aja, kalau dikat ya meninggal ya. Iya, dok. Oke. Nah, jadi itu semua harus dikerjakan dengan baik ya. Nih, ya. Jadi sebelum kita mulai kateterisasi, kita apa? Kita mulai dengan data awal ya. Ingat ya, data awal ini sangat penting. Lanjutnya adalah detection of shunt and quantifying resistance. Nah, sekarang kita gampang ya. Co-pilot belakang, ya, bebek belakang siap menunggu, ya. Nah, tapi ngitungnya yang benar, ya. Jadi gimana taunya ada lash, ada shunt? Kita lihat step up apa, ya. Definisi step up apa? Ayo, siapa nih yang mau sharing tentang step up dan step down. Siapa? Tunjuk aja dok. Pol. Lebih dari 10% mix vein ya dok. Ah, si Gigi Ompong dulu. Hui. Oh, Gigi Ompong. Putri. Nasi stall. Iya, dok. Masih lagi nungguin nasi padang. Enggak, dok. Laper lo ya? Apa, ya dok. Apa yang dimaksud dengan step up? Step up itu kalau misalnya di saturasi di dari venanya, dok, lebih dari 10% dari mix vein-nya, dok.
Jadi step up itu 10% pada satu kali pengukuran atau 5% dari lebih dari dua kali pengukuran. Catat. Ya. Step down itu adanya di left heart, dok. Arteri. Kalau step up tuh adanya di vena. Kalau step down tuh ada di arteri di bawah 95%. Kalau semua di bawah 95% udah step down, ya. Warnanya merah biru. Kalau step up biru merah, nggak pakai salah. Ya. Makanya harus ada 3 supidol ya kalau ke cat lab. Oke. Ya, nggak pakai salah lagi ya kalau ditanya apa itu definisi step up dan step down. Nah. Jadi saturation sampling and step up and pressure data. Assess pulmonary and systemic flow resistance and flow ratio. Nah, ini untuk praktisi cat lab-nya. Measure using fluid filled catheter connected to pressure sensitive transducer. It converted into electrical signal waveform over time on monitor. Nah, ingat ya, tulisan ini di highlight. Pakai fluid filled catheter. Bukan blood filled catheter. Artinya apa? Bukan contrast filled catheter. Artinya apa? Kalau kamu ngerjakan pressure, itu harus di flush. Ngerti? Woi. Ngerti? Jadi, tidak boleh lagi ambil sampel darah terus pressure. Sebelum ambil pressure, kita harus flush dulu kateternya. Karena catat, bagaimana mengatur mengukur pressure itu harus fluid filled catheter. Bukan blood filled catheter, bukan contrast filled catheter. Nah, ini yang harus kamu kerjain. Ya. Ini di screenshot ini. Bukan kerjaannya Janam ini. Bukan kerjaannya Madu. Ya. Kerjaannya kerjaan lo, cuma dia ngerjain. Jangan-jangan dia loose connection in system. Jangan-jangan ada udara pada sistem. Kalibrasi. Ya. Bilang sama Madu, "Woi, kalibrasi." Misalnya RA pressure-nya 30. Woi, kalau RA pressure 30 sudah meninggal pasiennya, ya. Kalau apa bye-bye aja, oh salah berarti. Harus dikalibrasi ulang. Kemudian end-hole artefak. Pressure-nya mana? Enggak ada pressure-nya. Oh, enggak asisto. Oh, jangan-jangan dia trapping. Catheter filling. Tadi isi darah, isi kontras. Makanya harus di-flush dulu. Partial catheter obstruction, catheter entrapment, atau peripheral pulse amplification. Lihat itu skalanya. Ya. Jadi semua ini, proses ini harus kamu ketahui. Jangan sembarangan aja kamu ya. Nah ini kamu harus tahu nih, kalau pressure-nya sampai ada ACV ini, oh berarti dia di atrium kanan. Kalau pressure-nya kayak balok-balok gini berarti ventricle. Kalau sudah ada kayak aorta tapi pressure-nya cuma 18/12, oh berarti pulmonary artery. Lihat itu pulmonary artery. Ada variasi inspirasi dan ekspirasi. Kalau aorta, kalau ada variasi inspirasi ekspirasi, kira-kira ada apa? Siapa yang bisa jawab? Ada PDA. Ada? PDA. PDA. Bukan ini.
Iya, gampang. Ini senior cat lab siapa ya? Lupa gue. Pipit? Iya, dok. Apa? Ada fistula, dok. Tanya, dok. Oh, fistel. Swa-swa. Ya, dok. Pas, dok. Kalau kita tanya Velo. Santi? Belum belajar. Diajarin sekarang, dok. Oh. Satria? Halo, dok. Pagi. Apa? Lagi lari-lari ya? Enggak, dok. Kalau dia ada variasi inspirasi dan ekspirasi pada aorta, kira-kira ada apa nih? Tamponator. Nah, catat itu semua. Tamponat. Kan ada pulsus paradoksu. Ya, ada pulsus apa namanya? Lupa gue namanya. Pulsus apa itu kalau... paradoksus. Paradoksus, dok. Paradoksus, dok. Kalau dari sini kita ngeliatnya. Pulsus paradoksus. Jadi kalau misalnya kamu pangcer aorta, ya udah kamu kateterisasi, wih, cakep banget ini. Gelombangnya naik turun. Itu bukannya bagus, itu cepet echo. Ya. Tampon, asisto. Ya. Ya, makanya jangan sembarangan ya kerjanya. Makanya ini belajar basic kateterisasi. Emang lo udah pernah diajarin belum beginian? Belum kan? Apa ini? Flashnya? Ya flashnya dikit aja. Apul. Ya? Ya, 3 cc sampai 5 cc maksimum. Ya? Oke? Okay? Ya, apalagi? Ya. Dok, kalau darahnya bisa dikumpul nggak, dok, ya? Kalau misalnya, kalau kita nge-flash, dok, kadang-kadang beda-beda asistennya, kadang-kadang dia darah yang dari sebelum-sebelumnya dikumpul dulu, dok, terus di-flash sekalian, itu bisa nggak, dok, ya, kira-kira, dok? Jangan. Jangan, lo. Darahnya, lihat ya, kalau HB-nya 20, ya nggak usah kamu masukin lagi. Tapi kalau HB-nya 8, jangan setiap ambil dimasukin. Berarti, ya. Yuk, lanjut ya. Nah, left heart catheterization ya. Atrium kiri. Ventrikel kiri. Lihat, kalau end diastolic pressure-nya 30, lalu hati-hati. Bentar lagi langudem nih. Ya. Nah, kalau pasien kurang baik, jangan banyak-banyak flash dan banyak-banyak kontras ya. Jadi kita harus minimal kontras. Sekarang kita di pediatrics bahkan mengerjakan kateterisasi tanpa kontras. Ya. Nah, karena kenapa? Karena kita punya imaging yang mumpuni, ya. Kayak kamu lihat tuh di situ aorta enggak seperti PA tadi. Variasi inspirasi dan ekspirasinya sangat-sangat minimal, ya. Nah, ini di screenshot. Tempel. Nah, sekarang dihitung, gimana ngitungnya? Jadi oksigen capacity adalah HB dikali 1,36 dari hemoglobin. Kenapa 1,36? Karena itu adalah massa jenis dari oksigen. Berat jenis dari hemoglobinnya. Ya. Jadi oksigen capacity adalah maksimum oksigen capacity-nya 1,36.
oksigen saturasi value itu menggambarkan oksigen yang terikat dengan HB. Jadi HB tangannya ada berapa? Tangannya ada 4 ya. HB tangannya ada 4. Oksigen adanya tangannya ada 8. Jadi dia HbO2 ya. Nah, saturasi itu tidak menggambarkan dissolve oksigen. Nah, kamu kalau cari dissolve oksigen pakai ASTROP ya. Tetapi pada room air, sebagian besar dari oksigen itu terikat pada hemoglobin. Dan dissolve oksigen ini merupakan dia sangat sedikit, sangat kecil sehingga bisa di abaikan ya. Jadi oksigen konten adalah oksigen capacity dikali 10. Kemudian sama dengan HB kali 1,36 kali 10. Dok, kenapa dikali 10? Karena kita mau ngitung liter, bukan desiliter. Sedangkan HB itu kan gram per desiliter ya. Nah, kita kalikan 10. Nah, kemudian QS-nya apa? QS-nya adalah VO2 dibagi oksigen konten di aorta kurang di mixed vein. Jadi dia selalu menghitung perbedaan oksigen konten di depan sama belakang. Nah, kalau sistemik, depannya apa? Depannya aorta, belakangnya mixed vein. Ya. Sampai sini ada yang nanya? Yes. Ya, lanjut ya. Karena kalau ujian sama dokter Popi, bisa ditanya loh. Kadang-kadang, kalau iseng tuh, ujian board tuh, keluar nih. Suruh ngitung QPQS, nggak pakai kalkulator. Rumusnya apa? Nah, kalau nggak ngerti kan, makanya lo kudu ngerti. Nah, kalau pulmonary blood flow, pulmonary flow ini, depannya apa? Depannya pulmonary vein. Dok, kalau pulmonary vein nggak ada, ASD-nya nggak ada. Pakai LV datanya. LA pressure-nya nggak ada, dok. Pakai LVDP. LVDP sama dengan LA pressure. Kecuali pada MR severe. Kalau MR severe, LVDP nggak sama sama LA pressure. Ya, depan sama belakang, ya. V dengan PNA. Di sini ada yang nanya nggak? Ini gue sanksi nih. Kalau nggak nanya nih. Nanya nggak ngerti. Dok, VO2 Andika dok. Ya, apa? Untuk ngitung QP sama QS itu, VO2-nya itu dapetnya dari mana, dok? VO2. Dari tabel. VO2-nya ada dari tabel, ya. Dipengaruhi apa? Umur sama? Oh, yang dari berat sama umur itu, dok? Umur sama heart rate. Sama jenis kelamin. Yoi. Oke. Nah, pakai tabel ya. Ya. Oke. When there is a shunt, di mana ada left to right, maka QP lebih besar dari QS. Ya. Kalau right to left, QP kurang dari QS. Ya. Nah, bagaimana mengukur QP dan QS adalah aorta saturasi kurang mixed vein saturasi dibagi pulmonary saturasi kurang PA saturasi. Kenapa bagaimana cara menghitung mixed vein? Ayo, saya mau nanya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu?
Andika dok. Ya, apa Andika? Superior vena cava yang tinggi sama superior vena cava yang rendah bagi 2 dikali 3 ditambahkan IVC dibagi 4 dok. Ya, kenapa kok yang atas itu 3? Soalnya volume darah yang ke atas itu lebih sedikit daripada volume yang di IVC dok. Pintar. Kalau PPDS kita cat gimana? Hah? SVC-nya rendah dok. Tinggi SVC-nya dok, nggak ada yang kepake dioksigen. Tanyakan ke dengkul dok. Asisto. Perlu itu siapa mau bikin tesis akhir mengukur apa? Mix vein PPDS ya. Ya, woi, belajar woi makanya. Nih, vascular resistance. Ini untuk mendetermine operability or planned treatment. Ya. Nah, ini harus tahu ini. Kalau kamu nggak tahu ya asistol nih ya. Hukumnya hukum Poiseuille. Hukum Poiseuille resistance to flow across the vascular bed is related to the difference in mean pressure at inflow and to outflow divided by the amount of flow. Hukum Poiseuille. Nah, resistance paru dihitung dari PA pressure mean kurang LA pressure mean dibagi QP. Nah, pari adalah PVR dibagi BSA. Sembuh stays PVR kali BSA. Ya. Nah, ini nih harus kita tahu nih ya. Nah, kita harus tahu bagaimana menggambar. Nah, ini makanya teman-teman nih kalau di cat lab nih harus gambar ya. Dok, kalau nanya dok. Mau nanya dok untuk saturasi PV itu dok, kira-kira berapa banyak ya dok yang wajib kita ambil dok? Apakah harus kanan kiri dok atau atas bawah atau gimana dok? Atau cukup satu dok? Ya. Boleh. Jadi kalau LA pressure-nya 100, LA saturasinya udah 100, udah pasti itu PV-nya masuk ke situ semua. Tapi kalau ada desaturasi pada LA, kita harus pastikan apa kontribusi siapa, PV siapa. Jangan-jangan PV-nya semua 100, tapi LA saturasinya kurang misalnya 90 karena ada posisi right to left shunt pada level ASD-nya. Ngerti? Oke. Nah, ini jadi kalau kamu boleh kritik ini kateterisasi ini. Nah, ini kita harus hitung yang sebelah kiri preoksigen test, kita harus pastikan bahwa LA yang berkontribusi pada LA ini masalah di paru atau masalah right to left shunt. Nah, ternyata emang resistensinya ini tinggi ya. 13 jadi 5. Ini pasien dewasa ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Dok, Lisa, dok. Ya, apa, Lis? Dok, saya tuh masih bingung, dok. Istilah penamaan apa ya? Fluorasio, kemudian pari, RR, itu sebenarnya menggambarkan apa sih dok gitu? Jadi kalau misalnya, jadi, ya pokoknya menggambarkan. Ya, kalau fluorasio menggambarkan left to right shunt. Semakin besar fluorasio pasti resistance parunya semakin rendah. Ya, nah, kalau fluorasionya semakin rendah 0, berarti resistance parunya tinggi. Nah, ya. Nah, kalau par sama pari, par itu menggambarkan pulmonary artery resistance. Tapi kan belum dihitung per meter perseginya. Nah, kalau manometer itu namanya par I. Ya, dibagi BSA. Nah, kalau RR ratio itu yang paling reliable adalah perbandingan antara
resistance paru dibandingkan dengan resistance sistemik, ya. Gitu. Di mana cut off-nya adalah 0,33. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Makasih, Dok. Oke, kita lanjut ya. Kibil, ada pertanyaan Kibil? Belum ada, Dok. Kibil lapar ya? Enggak, Dok. Dok, mau nanya lagi boleh, ya, Dok? Ya, ya, ya. Apa? Dok, kalau pengukuran KIPI kan flow ke paru dibandingkan dengan flow ke sistemik. Bisa nggak, Dok, kita menghitungnya menggunakan echo gitu? Seberapa akurat gitu, Dok? Iya, tapi sensitivitinya misalnya RVOT VTI 50%. Meter RVOT dibagi LVOT VTI dikali LVOT diameter, Dok? Bisa, bisa. Tapi itu errornya masih gede itu. Ya. Errornya masih gede. Kenapa? Karena dia measurement-nya kan hanya secara tidak langsung. Sedangkan kalau kita ini kan hukum puasa ini kan benar ya, karena kita ngitung pressure dan saturasi, Andika. Kalau ini kan cuma pressure, estimated pressure aja dari echo. Ya, butuh penelitian lebih lanjut. Sampai saat ini kita belum mengukur ya. Nah, tapi someday mungkin kita bisa lihat. Tapi cuma flow ratio aja kalau di echo. Parinya nggak bisa ya, Andika. Siap, Dok. Kita butuhnya pari dan flow ratio. Oke? Lagi pertanyaan? YouTube aman? Musa? Aman, Dok, aman. Oke. Nah, jadi ini berikutnya adalah saya cerita sedikit tentang intervensi. Jadi ini pulmonary stenosis ya. Jadi apa sih yang terjadi pada pulmonary stenosis ini? Ternyata ada dome shape atau dysplastic valves ya. Jadi post-stenotic dilatation in pulmonary artery is very common. Nah ini kateterisasi cara lama ya. Dengan cara apa lihat RVOT-nya, kemudian kita lihat dooming-nya, kemudian kita lihat post-stenotic dilatation. Oke? Okay? Ya, kamu lihat itu. Nah, lihat ini pada pasien dewasa, ingat ada RVOT obstruction karena ada LV, ada right ventricle hypertrophy yang mengakibatkan adanya penyempitan pada RVOT, ya. Oke, posisinya mana? Oh, ini posisinya adalah frontal lateral. Nah, dengan kemajuan teknologi kita nggak banyak-banyak angio ya. Kita sekarang nggak pernah angio pada BPV, ya. Langsung kita lakukan dengan echokardiogram, baik TTE atau TEE, kemudian kita dilatasi. Aortic stenosis non-invasive can accurately diagnose, but gold standardnya dari cardiac catheterization. Di mana cara AS adalah menghitung cardiac output dengan menghitung peak-to-peak ratio. Nah, sayangnya dengan kemajuan teknologi ini kita nggak pernah ngitung lagi ya. Jadi kalau peak gradien AS, kemudian diameter aorta ya, sekarang kita nggak pernah ngukur lagi dari rumus peak ini ya. Waktasio ya. When not treated, high rate comorbidity ya.
apa kalau anak dia shock, kalau dewasa dia hipertensi deh. Dulu saya udah waktu awal-awal jadi fellow pediatrik, saya punya pasien dikirim dari kardiolog dewasa, pasien PDA ya, proado ya. Pas kita, ya itulah, langsung gegabah masukin cath lab, persiapan ado ya. Ternyata apa? Ternyata koaktasio aorta. Ya, alhamdulillah pasiennya masih hidup sekarang, kita pasang stent. Ya. Jadi ini, nah ini yang dikerja, ini maksudnya apul nih. Apul, ini adalah cara melakukan aortografi dari akses vena. Ini gimana ini caranya nih? Caranya adalah dari vena cava inferior, masuk ke RV, kemudian masuk ke LV, kemudian naik ke aorta ascendens. Ya, Paul? Ya, dok. Tadi kan kamu nanya nih, bisa nggak? Angio, bisa. Susah ya, dok. Ya? Bisa banget lah. Ini nggak ada kata-kata nggak bisa ya, Paul? Ya, dok. Oke. PDA. Kalau PDA gimana? Coba saya mau nanya sama Kibil. Gimana kateterisasi PDA? Catnya PDA. Maksudnya apa, dok? Maksudnya ya, masuk kemana-mana? PDA gimana? Masuknya kemana aja gitu? Ya. Ya kan masuk ke aorta, terus masuk ke yang vena biasa, dok. Sekarang saya kasih challenge. Laki-laki 12 tahun, umurnya beratnya 18 kilo. Mm-hmm. Terus, maksudnya pakai sheet apa gitu? Iya, pokoknya ceritain aja. Ya udah, masuk di aort. Bentar ya, dok. Masuk di yang arteri, sheet-nya sheet 5 French. Yang di vena, sheet-nya 5 French juga. Terus dari itu masuk MP, 5 French yang di vena, yang arteri, pigtail 4 aja, dok. Terus masuk ke aorta. Terus kayak tadi, ambil saturasi, pressure, terus kalau yang vena, sama ambil saturasi pressure. Terus nanti yang ke PA-nya, yang ke PA kan bisa dari vena, bisa dari aorta juga bisa sih, dok, kan ada PDA. Iya. Terus apa? Siapa mau bantuin? Henry Enes mana? Ada? Nggak ada. Ya, jadi kateterisasi pada PDA, ya udah, right heart kateterization sama left heart kateterization. Nah, jangan lupa catat apa? Kalau PDA kateterisasi, sampel aorta harus diambil dari AOD. Catat, nggak pakai lupa. Ya. Kenapa? Itu untuk mengantisipasi jangan-jangan PDA-nya dia right to left. Ya. Oke? Okay? Ya, dok. Ya. Nah, kalau ASD gimana? Gue mau nanya sama Pipit. Ya, dok. 30 tahun, 40 kilo ya. ASD. Ya, dok. Jadi, dilakukan fungsi di vena dengan MP side hole 6 French. Terus kemudian fungsi di arteri dengan 5 French dengan menggunakan pigtail. Nah, kemudian dari MP-nya itu nanti dia akan masuk ke IVC, ke SVC dulu, dok, ke atas, dok, ke ambil untuk VCSH, kemudian VCSL, terus kemudian ke IVC, terus kemudian ambil saturasi untuk ke RA juga, dok, terus melewati ASD, dok, terus nanti ambil untuk ke PV kanan, PV kiri, kemudian juga nanti ambil untuk PV kanan, dok, terus ke RV, dok.
kemudian tarik ke RV, terus habis itu ke PA. Nah, itu agak susah sih, Dok, kalau untuk ke PA. Terus itu untuk ambil saturasinya, sekalian juga dengan ambil tekanannya. Terus untuk yang arterinya, yang tadi dengan pigtail 5 French, dia masuk ke aorta, Dok. Terus? Masuk ke aorta, ambil saturasi dan tekanan dari aorta. Terus nanti dilihat apa perlu untuk oksigen tes atau tidak, Dok. Nanti kalau udah memang LV perlu. LV sampel diambil nggak, Dokter Pipit? Apa? Ya, Dok. LV sampel diambil nggak, Pit? Enggak, Dok. Sekadang. Karena? Karena nggak masuk perhitungan, Dok. LV karena udah ada LA pressure. Iya, udah ada LA pressure, Dok. Gitu jawabannya, Dok. Iya. Sekarang iya, gue mau nanya sama Musa. Setuju nggak ini kata-kata Pipit ini? Musa? Iya, Dok. Gimana? Setuju nggak? AFD kan ya, Dok? Iya. Yeah. Setuju aja, Dok. Chip lo siapa ya di Cat Lab? Ada Bang Isra, Bang Cahyo. Bon, Bon, setuju nggak, Bon? Hadir, Dok. Kalau saya sih, saya ambil LV pressure ya, Dok. Takutnya keganggu gara ASD-nya, Dok. Ya, karena kadang-kadang surgeon, kalau itu dia butuh LVDP untuk melihat apakah LV-nya ini butuh strategi untuk LV smallest strategy or not, satu. Jadi melihat LVDP. Nah, jadi kadang-kadang ASD ini LA sama LV ini nggak sama karena kadang-kadang ada mitral regurgitation. Nah, terus kalau pasien dewasa pakai MP itu kadang-kadang sulit dari RA ke RV. Nah, bagaimana caranya? Adalah kita bikin loop pakai, kalau nggak bisa satu kali dua kali jangan diterusin, langsung ganti pakai Judgekin Right. Judgekin Right pakai wire Terumo, nggak boleh Terumo ya karena merek gitu. Wire hydrophilic soft wire 0,35. Kemudian kita bikin loop ya sampai ke SVC. Kemudian kita putar baru masuk ke RV. Ya. Itu sangat gampang ya. Nah, tapi kalau pakai kalau RA-nya besar sekali kadang-kadang susah masuk ke RV. Ya, jadi itu ininya. Nah, kalau di follow sekarang saya mau nanya sama Swaswa. Ayo Swaswa. Ya, Dok. Kalau follow ini kan kita utamanya adalah untuk melihat dari PA size sama mau lihat adanya kolateral atau enggak ya, Dok. Jadi sama sih, Dok, kita masukin juga ke vena dan arteri. Terus kalau dari vena kita masuk ke IVC habis sampai RA terus ke RV mungkin kita biasa kita lakukan grafi juga, Dok, ya, untuk lihat stenosis di sana. Terus sama kalau bisa masuk kita sampai ke PA, Dok. Habis itu kita lakukan PA grafi di gimana, sana. Gimana bisa masuk ke PA-nya, gimana caranya? Oh. Bantuan wire ya, Dok. Kateternya apa, Yoy? Kateter. Waduh. Kateternya pakai JR, Dok, enggak ya, Dok. Pakai MP, Dok. Kasih JR lo sepel kan. Iya, Dok. Uti, mana Uti? Ya, kita tanya Velo. Santi? Kalau TOF itu, kateternya itu masuk sampai RVOT aja ya, Dok, ya? Terus kita RVOT grafi gitu. Karena, kateternya sampai
supaya nggak spasmo nanti kalau masuk sampai ke PV-nya terus masuk. Ya, jadi ini bahaya. Ini classically emang catheterization ini udah nggak dipakai karena kita punya CT dan MRI ya. Nah tapi kita bisa melihat coronary artery dan peripheral PA anatomy. Ini ke keunggulan dari kateterisasi. Jadi pada TOF ini ada kelainan-kelainan yang wajib kita tahu, yaitu distal PA branch stenosis dan arteri koroner yang menyilang di RVOT. Nah, jadi nanti kalau ditanya apa sih kiatnya kalau ada ada kelainan di mana ada arteri koroner yang menyilang di RVOT itu nanti bagaimana? Nah, itu kita lihat di kategorisasi ya. Jadi ini adalah kita lakukan. Posisinya berapa nih posisinya kira-kira? Ayo, posisinya berapa nih? Posisinya siapa yang tahu? Gak ada tulisannya, makanya gue tanya. Ayo, posisinya berapa? Uy. PPDS. Kalau PPDS nggak bisa, nanti kita survei lo jawab. 30-30 itu. Apa nih? 30-30 apa nih? LAO 30, kranial 30. Catat posisinya LAO 30, kranial 30. Kayaknya di slide ini nggak ada nih, apa posisi-posisi handle ya. Di mana tuh? Slide yang mana tuh, Ndo? Ya, ini karena dadakan ngobrol-ngobrol sama Dr. Lisa tadi malam. Masih kuliah lah pagi ini daripada tidur-tiduran ya. Habis disuntik Lovenox sakit, ya kita kasih kuliah aja supaya nggak sakit. Jadi kalau transposition kita lakukan palliative treatment berupa balon atrial septostomy ya. Pada TGA basnya nggak boleh gede-gede ya. Basnya secukupnya aja. Cardiac catheterization diagnostic untuk melihat pada late presenter TGA untuk melihat LV pressure, dan kalau TGA VSD untuk melihat resistance dari paru. Jadi ini bus ya. Kemudian kita lihat ini PDA-nya kecil banget ya. PDA-nya kecil banget. Ini adalah ortografi. Complex cardiac abnormalities, univentricular physiology. Satu, melihat lokasi dan integriti dari systemic and pulmonary venous connection. Status dari AV-NVA connection. Basic ventricular morphology dan function, including chamber dimension, hypertrophy, systolic and diastolic function. Size, integrity, distribution dari arteriolar resistance dari pulmonary vascular bed. Dan location dari MAPCAS. Ini adalah tujuan kateterisasi pada univentricular repair. Ini contoh kateterisasi pada double inlet. Ya, kita lihat integritas dari AV valves, LV valves. Kemudian kita lihat ini pada mitral atresia. Ya. Oke. Okay. Sekarang interventional catheterization, simplify future surgery, provide temporary palliation, dan definite repair. Ya.
Jadi klasifikasinya ini kita lihat septal defects, fistula, postoperatif, kemudian pulse, nah ini BPV, ya. Kemudian ini contohnya, ini kita berapa diameternya, 1,3 sampai 1,5. Ya. Kemudian transcatheter pulmonary valve replacement. Ya, ini kita kerjakan sudah dua. Balon orto valvuloplasty. Ya, kita lihat nih, situ benar-benar displastik. Kemudian kita lakukan dilatasi. Perforation of the atretic pulmonary valves. Ya. Ya. Kemudian setelah kita perforasi jadi nyambung, oh ya, cakep ya. Transcatheter management coaptatio aorta kita balon, ya ini kita kerjain di harapan kita ini. Kemudian pulmonary artery stenting, ya. Device closure, ini PDA, ya, oke, ini classical PDA closure. Sekarang kita sudah nutup dengan zero fluoroscopy teknik. Ini pasien dengan PDA PH, fistula, embolisasi MAPKAS, ya. Lihat itu MAPKAS-nya, kemudian kita embolisasi. Kemudian ini ISD closure. Ya. One, if the defect is, and then once it's securely against the wall on the left side, we open up the right side of the disc, and that right side of the disc gets positioned up against the right side of that hole, the defect there. Once we're secured that the defect is fully covered, at that point, the position is good. Okay. We release the cable, which is securing the device to the catheter. Kemudian, ini classical ISD closure. Sekarang kita tutup 100% dengan zero fluoroscopy. Bas tadi sudah dijelaskan. Pardon. Ya, ini pakai echo guided bus ya, harus bisa ya. Oke. Okay. Ya, ini post busnya fast closure ya. Minimally invasive non-surgical procedures are performed. The VSD occluder is delivered through a catheter, a small plastic tube used to access the heart and place the occluder. Ya, ini classical VSD closure, masih cara lama ya. Fenestrated fontan, conduit obstruction, thrombectomy, ya. Ini nggak ada ya, macet ya. Kemudian kita rekanalisasi dengan rahmat Allah ya. Ini awal-awal dulu. Sekarang mungkin kalau sekarang ini ada stenosis nih, kita tambah stent ya. Retrieval foreign bodies, periodic intervention cardiologist, who is more familiar with complex heart lesion, is the best person to perform these procedures. Ya, yeah. Ini kita lihat nih, ada yang ketinggalan nih, tuh lihat tuh. Ya, yeah, dengan rahmat Allah bisa kita. Nah, ini PDA stenting, ini adalah PDA stenting kita yang pertama, ya. Yeah. Sudah baik. Stand of the narrowing vessels. Ini tadi yang kita udah kerjakan. PPVI tadi udah. Oke. Okay. Udah saya kira ini. Ada pertanyaan? Apa ini? Summary. Nah, kita langsung ke summary. Summary-nya adalah comprehensive understanding dari anatomi, fisiologi, dan natural history harus tahu. Cardiac catheterization shields the only option untuk cardiac hemodynamic diagnosis.
understanding philosophy of the basic cardiac catheterization, including cardiac measurement, important of, for diagnosis and choice of treatment in patient is most important. Interventional catheterization help to reduce mortality, morbidity, complexity, and cost. Saya kira itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dok dari Kak Gracia. Kalau flow ratio besar lebih dari 2, apakah mungkin MPAP-nya tinggi dok? Bisa tinggi, bisa rendah ya. Jadi MPAP itu nggak meng-resemble flow ratio. Flow ratio saturasi PA ya. Gitu. Terus boleh perlu terapi sildenafil nggak dok kalau kondisi seperti itu? Kalau sildenafil ya parinya, kalau resistensinya tinggi ya kita kasih sildenafil. Kalau flow ratio tinggi, PA pressure rendah, ya nggak usah. Kalau dikasih sildenafil masuk ICU langsung intubasi ya nggak? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, udah 1,5 jam mengoceh gue. Mau foto nggak nih? Siapa tukang fotonya? Boleh. Boleh, dok. Musa. Ya. Lecture from Isolation, judulnya. Ya, boleh teman-teman dari Kelakar dan peserta yang hadir, boleh menyalakan video. Swa-swa udah sembuh belum, swa-swa? Dok, masih batuk-batuk, dok. Demam udah enggak, dok. Ah, kurang sop kaki itu ya. Oke, okay, udah belum nih? Iya, mana nih? Masih sepi yang ngelain video. Oke. Okay. Masih pada foto di pasar ya. Sih, ya. Yuk. Saya foto ya, dok. Mungkin jangan pada chat dulu karena nanti... Ya, oke, okay, yang foto. 1, 2, 3 Yo. Bentar dok. Okay. Lagi ya dok, slide kedua. Ya. 1, 2 Ya, slide terakhir. Oke. Okay. 1. Oke, okay, thank you. Ya, dok. Okay, dok. Oh, masih belum? Udah dok, yang terakhir pada gak nyalain kok, cuma 2. Oh ya udah, ya. Oke, dadah. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Cepat sembuh ya dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok.